kami menegaskan kembali bahwa kejujuran ini sudah dilakukan di awal, yaitu kalau misalnya kita memahami fakta persidangan, pada saat dia menonton pertama kali, dia sudah jujur dan melapor kepada atasannya, yaitu Karo Paminal. Nah, dia kan jabatannya itu wakaden ya, di atas wakaden itu ada kaden, di atas kaden ada karo, di atas karo ada kadif, di atas kadif ada kapori. Rasanya kalau misalnya diharapkan untuk melapor langsung ke kapori, saya rasa itu terlalu jauh, dan dia sudah jujur melapor kepada karo. Tapi Karo Paminal malah mengarahkan dia untuk melaporkan kepada FS dan kemudian tatap muka ya secara langsung. Di situ ada tekanan dan ancaman sehingga ketika dia mendapatkan perintah dia dalam keadaan tertekan. Nah, kemudian itu yang pertama, yang paling penting mengenai kejujuran. Kita cuma menegaskan dia itu sudah jujur di awal dan dalam penyidikan itu selalu sejak diperiksa pertama kali langsung jujur. Kemudian mengenai... Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.